sekalian Siapa bilang cinta kepada Nabi hanya milik sahabat Nabi yang laki-laki Cinta kepadanya dimiliki setiap hati hamba Allah yang jernih Kebeningan hati membuat pemiliknya tahu siapa yang harus dicinta di atas muka bumi ini Hati yang indah berhias iman memahami makna sabda Nabi Muhammad la yu'minu ahadukum hatta yakun Allah wa rasuluh ahabu ilaihi tidaklah sempurna iman seseorang sampai ia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya bahkan jika cinta tersebut berbanding cinta kepada pasangan bahkan jika cinta tersebut berbanding cinta kepada orang tua anak ataupun sesiapa seperti yang terjadi kepada seorang perempuan dari kabilah Bani Najjar, ini kabar bahwa pasukan Islam terkalahkan di Medan Perang Uhud benar-benar menggelisahkan hatinya. Tak mampu ditelannya makanan, meski perutnya telah meronta karena lapar. Tak sanggup dipejamkannya mata, satu jam pun sejak kabar duka tersebut ia dengar. Saudaranya, ayahnya. Suaminya dan anaknya telah turut serta ambil bagian dalam perang tersebut. Mereka dengan semangat berangkat ke medan perang Uhud guna berjihad membela agama Allah. Namun, bukan karena keberangkatan mereka semua ia bermuram durja, sebab ia bahkan telah menguatkan hati sejak melepas mereka di pintu rumah pagi tadi yang ia khawatirkan adalah Nabi Muhammad. Adakah rasul kekasih Allah itu selamat? Adakah manusia agung pembawa risalah langit itu masih ada di atas muka bumi ini? Adakah penyampai wahyu Tuhan yang penuh kasih sayang itu masih dapat ia tatap wajahnya, masih dapat ia dengar suaranya? Wanita itu hanya bisa mondar-mandir dengan gelisah hatinya, muram durja jiwanya, mendung dan sendu wajahnya benar-benar tak dapat disembunyikan. Sesekali diusapnya air mata yang begitu murah mengalir dari kedua matanya. Setiap kali bayangan hal buruk terjadi kepada Nabi Muhammad, "Ya Allah, sungguh tak mampu kubayangkan hidup di dunia ini tanpanya." Bisiknya, lirih, berdoa. Ia masih dalam kegelisahan. Ketika kegaduhan, ia dengar dari luar rumah. Ia pun bergegas keluar rumah, dan benar saja, yang ia duga, rombongan pasukan Muslimin telah tiba dari Gunung Uhud. Ia berlari mendekati mereka, tak dihiraukannya kakinya yang tak beralas, tak dihiraukannya keringat yang membasahi tubuhnya, hingga ia pun sampai di jalanan berbaris bersama berpuluh wanita yang menyambut kedatangan pasukan Islam di sepanjang jalanan tersebut. Rombongan pertama tiba di antara kalangan wanita yang bertanya tentang anak mereka, suami mereka, saudara mereka. Ia hanya bertanya dengan satu tanya saja, Mada fa'ala Rasulullah? Apa yang terjadi kepada Rasulullah? Seseorang di antara mereka menoleh kepadanya lantas bertanya, Bukankah engkau adalah saudarinya Fulan? Ia segera menjawab, Betul, akulah dia. Orang tersebut berkata, Bersabarlah, aku melihat saudaramu tewas di medan peperangan Uhud. Ia berkata, Allahumma la tamna'ni min ajir syahid akhi. Ya Allah, jangan halangkan aku dari pahala kesyahidan saudaraku. Walakin kaifa fa'ala Rasulullah. Wow, wow. Tapi bagaimanakah keadaan Rasulullah? Orang tersebut telah berpaling dan memberi kabar duka kepada perempuan-perempuan yang lain. Wanita dari Bani Najjar ini masih terus mencari tahu kabar Nabi Muhammad dan menanti kedatangan rombongan berikutnya, hingga kala mereka tiba, setengah berlari ia menuju ke arah mereka. Ia kemudian kembali bertanya, Yanas Nas, Mada fa'ala Rasulullah, Wahai kalian semua, Bagaimanakah keadaannya Rasulullah? Seseorang di antara mereka menoleh dan berkata, Bukankah engkau adalah ibu dari Fulan bin Fulan? Ia bilang, Betul, akulah dia. Bu, anakmu telah meninggal dunia di medan peperangan syahid di medan peperangan Uhud sebagai seorang syahid. Ia pun menjawab, "Ya Allah, karuniakan aku pahala kesyahidan anakku. Jangan halangkan aku darinya." Tapi bagaimanakah keadaan Rasulullah? Pasukan kembali berdatangan. Ia pun kemudian menuju rombongan yang berikutnya. Ia bertanya kepada mereka dengan berlari, Wahai sekalian dari kalian, bagaimanakah keadaan Rasulullah? Seseorang di antara mereka menoleh kemudian berkata, Bu, bukankah engkau adalah anaknya Fulan bin Fulan? Aku lihat ayahmu telah meninggal di medan peperangan Uhud. Ia berkata, Innalillah wa inna ilaihi roji'un. Surga untukmu, wahai Rasulullah. Ia pun kemudian menuju kepada rombongan yang berikutnya. Di tengah-tengah mereka ia berteriak, Ya Anas, Kaifah halu Rasulillah Wahai sekalian pasukan, Bagaimanakah keadaan Nabi Muhammad? adakah sesuatu yang buruk terjadi kepada Nabi Muhammad? Seorang di antara mereka mengenalinya dan bertanya, Bu suamimu telah meninggal di medan peperangan Uhud. Ia kemudian berkata, Innalillah wa inna ilaihi rojiun. Surga untuk wahai suamiku namun bagaimanakah keadaan Rasulullah seorang memberikan syarat padanya bahwa Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja ia kemudian berkata Aruni hatta antur di mana Nabi Muhammad aku ingin segera melihatnya agar tenanglah hatiku mereka berkata bahwa Nabi Muhammad masih berada di rombongan yang belakang. Ia pun menunggu, ia pun menanti, sampai ketika rombongan tersebut tiba yang di sana terdapat Nabi Muhammad. Ia segera berlari kencang, didekatinya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ingin didekapnya, andai saja itu diperkenankan. Akan tetapi, karena ia tahu bahwa Nabi Muhammad tak akan pernah merestui. Ia hanya berani untuk memegang surban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pegang ujung surban Nabi, kemudian berkata dengan suara gemetar, Ya Rasulullah. wa wawali mat, wa walidi mat, wa matu, kulla musibah dunaka ya Rasulullah. Wahai Rasul, ketahuilah di medan peperangan Uhud ini, saudaraku telah meninggal dunia, ayahku telah meninggal dua dunia, suamiku telah meninggal dunia, dan anakku, semuanya telah meninggal dunia. Akan tetapi, engkau harus tahu, semua musibah selagi engkau dalam keadaan baik-baik saja, semuanya kecil di hadapan mataku, wahai Rasulullah. Semua musibah selagi engkau dalam keadaan baik-baik saja, semuanya kecil di hadapan mataku, wahai Rasulullah. Semua musibah selagi engkau dalam keadaan baik-baik saja. Semuanya kecil di hadapan mataku. Wahai Rasulullah. Iya. Sebab hatinya telah penuh dengan iman yang membuatnya tahan menghadapi segala ujian. Namun hatinya juga penuh cinta kepada Nabi Muhammad. Rasa cinta yang membuatnya tak rela jika ada hal menyedihkan terjadi kepada Nabi Muhammad. Ia ingin Nabi Muhammad selalu terjaga. Ia berharap Nabi Muhammad selalu bahagia. Ia tak mampu membayangkan Nabi Muhammad terluka, apalagi menderita, saudariku sekalian. Kabar tentang maksiat yang kau perbuat: menyedihkan hati Nabi Muhammad di dalam alam kuburnya. Saudariku sekalian, adakah iman di dalam hatimu dan cinta kepada Nabi Muhammad dalam hatimu? telah menghalangkanmu dari berbuat sesuatu yang nista yang dapat membuat hati Nabi Muhammad bersedih hati di dalam alam kuburnya. Tidakkah engkau mendengar sabdanya yang berkata, "Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum." Hidupku baik bagi kalian dan mati aku pun baik buat kalian, sahabat bertanya. "Hidupmu baik untuk kami ya Rasulullah?" namun bagaimanakah mati engkau pun baik bagi kami Uridat alaya amalukum wa ana Amal kalian, perbuatan kalian umatku diajukan kepadaku sedangkan aku dalam kuburku Fa in wajadtu hamid hamidtu Jika yang aku dapati dari perbuatan kalian baik aku bersyukur kepada Allah sepertimu. Nabi Muhammad menyunggingkan senyumnya dari dalam alam barzahnya untuk setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Namun jika tidak, fa'in wajatu ghaira dhalik istaghfartu lakum rabbi. Jika aku dapati kalian berbuat dosa, jika aku dapati kalian mendekat kepada maksiat, jika aku dapati kalian durhaka, sedih hatiku, dan aku berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian, saudariku sekalian, pikirkan. Berapa banyak kebahagiaan telah kau haturkan kepada Nabi Muhammad? Berapa banyak senyum mengembang dari alam barzahnya terhadap segala kebaikan yang kau lakukan? Berbuatlah selagi kesempatan masih dibentangkan hingga kelak di hari akhirat. Nabi Muhammad bersiap menunggumu di bawah benderanya.